Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada murid-murid di kelas saya. Okey, kali ini kita akan masuk bab yang keempat iaitu poligon. Poligon ni mempunyai pelbagai bentuk. Okey. Yang mempunyai pelbagai bentuk sama ada sekata ataupun tidak sekata. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Poligon sekata. Okey. Poligon sekata, poligon yang mempunyai sisi sama panjang dan semua sudut pedalamannya adalah sama saiz. Okey. Apa itu sama sisi? Sisi dekat sini ialah ni sisi, ini sisi, ini sisi. Okey. Ini pun sisi, ini sisi, ini sisi, ini pun sisi. Okey, pedalaman tu apa? Sudut pedalaman di dalam. Okey. Di dalam. Kita panggil sudut pedalaman. So, poligon sekata mempunyai sisi yang sama dan sudut pedalaman yang sama saiz. Okey, manakala poligon tidak sekata, tidak semua sisi sama panjang. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Okey. Sudut pedalaman ialah sudut yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan di dalam sesuatu poligon. Awak tengok kat sini. Sudut A, sudut B, sudut C. So, sudut pedalaman di dalam poligon tersebut. Manakala sudut peluaran ialah sudut yang terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan, okay, pengenap kepada sudut pedalaman. So, daripada sudut pedalaman kat sini, so kita panjangkan. So, kat sini kita ada sudut peluaran. Okay. Percampuran antara sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Okay, kat sini, bila kita campurkan dalaman dengan luaran, total dia adalah 180 darjah. Itu formula dia. Okey, seterusnya. Okey, contoh 3. Hitung nilai X apabila poligon yang diberikan berikut. Kedengan yang soalan A. Okey. Okey. Sudut X ni okey, berada di dalam. Ya, betul. Di dalam. Okey, kita panggil sudut pedalaman. So, kalau sudut pedalaman, so kita punya formula ialah N tolak 2 darab 180 darjah. N ini apa? N ni adalah bilangan sisi. Okey, bilangan sisi. So, tengok contoh yang A ni, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, dekat sini adalah N berjumlah 5 sisi tolak 2 darab 180 darjah. So, total dekat sini ialah sebanyak 540 darjah. Okey, ini keseluruhan dalam ni berjumlah 540 darjah. Okey, kemudian kita ambil balik sudut dalaman 1. Okey. 180 tambah 130 tambah 60 tambah ini adalah 90 darjah. Tambah dengan jumlah X. Keseluruhan ialah 540 darjah. So, kita tambah keseluruhan ini berjumlah sebanyak 380 darjah. So, ni bawa ke sini. So, X 540 tolak 380 X sama dengan 160 darjah. Okey. Kemudian tengok yang soalan B. Soalan B, kita ada berapa sisi? 1
2, 3, 4. So 4 tolak 2. Okey, sama dengan 360 darjah. Okey, kemudian kita ambil balik jumlah ni. 130 tambah 60 tambah ini adalah 90 darjah tambah x. Keseluruhan ialah 360 darjah. So total 130 tambah 60 tambah 90 bersamaan 280 darjah. Okey. Kemudian 280 kita pindah ke kanan. So x sama dengan 360 tolak 280 sama dengan x sama dengan 80 darjah. Okey, boleh? Itu kita nak kira sudut kedalaman. Okey, seterusnya kita tengok, kita nak hitung contoh 4, kita nak hitung nilai x bagi setiap darjah yang berikut. Okey. So, x ni berada di luar. Kita ini maksud sudut peluaran. So, sudut peluaran ialah, okey, sudut peluaran ni total dia adalah, keseluruhan adalah 360. Total dia ada 360. Kita dah tahu dah sudut peluaran total dia ada 360. So 360. So kita ambil balik jumlah dia ada 360. So x, so kita tambah kat luar 120 tambah 160. So 120 tambah 160 bersamaan 280 darjah. So x yang ni bawa ke sini 360 darjah tolak 280. X sama dengan 80 darjah. So x sama dengan 80 darjah. Okey, terima kasih. Kita akan sambung kelas seterusnya.